Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar kita ke dunia ini, tidak lama sebentar saja. Untuk apa kita diciptakan? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan untuk diuji. Mesti kita fahami kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi kekayaan adalah ujian. Dan kemiskinan pun adalah ujian. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kemuliaan. Tidak ada kehubungan kekayaan, kekayaan dengan kesuksesan. Renungkan kelima ini. Kejayaan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan Allah letakkan hanya dalam mentaati Allah dan rasulnya saja. Tidak ada di tempat lain sebagaimana Allah taala telah menetapkan kebahagiaan ikan hanya di dalam air saja. Kalau ikan coba-coba nekat keluar dari air pasti binasa. Meskipun ombaknya besar dia bahagia karena itu fitrahnya ikan. Begitu juga manusia. Apapun suasana keadaan yang Allah hantar dalam kehidupan manusia selama dia taat kepada Allah dan rasulnya pasti bahagia.